Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu hobi. Kali ini kita bertemu lagi di konten Ngaji Tarekat Cinta. Kali ini tema pokok yang saya angkat untuk kita semua adalah gunakan alam sebagai tempat kita belajar. Namun sebelumnya yang baru bergabung dengan channel ini, jangan lupa subscribe channelnya, bunyikan lonceng, kirim pesan dan share kepada teman-teman kita yang lain. Bagi yang ingin berdiskusi, mungkin tidak sependapat dengan apa yang kami sampaikan, ya silakan kirimkan juga pesan, nanti saya akan jawab pesan-pesannya, tetapi melalui channel YouTube ini, tidak melalui aplikasi di mana konten ini saya bagikan. Baiklah, kita mulai ngaji tarekat cinta. Jadi temanya adalah belajar dari alam. Belajarlah dari alam. Karena alam bisa memberikan pembelajaran dan keindahan yang tak ternilaikan. Ketahuilah bahwa guru terbaik adalah alam. Jadi di setiap petualangan yang kamu lakukan di alam semesta ini, ambillah pelajaran, karena sesungguhnya dia secara diam-diam mengajarkan sesuatu yang bernilai kepadamu. Lalu kenapa alam? Karena alam itu sudah ada sejak jutaan ribu tahun yang lalu. Sehingga alam akan sangat cukup bijaksana untuk mengajarkanmu berbagai nilai kehidupan, melebihi orang-orang yang engkau anggap pintar di sekitarmu. Banyak orang yang profesor, banyak orang yang titelnya beraneka ragam di belakang namanya, namun ia tak akan mampu sebijaksana alam. Karena kita tahu bersama bahwa alam itu sangat kaya dengan segala hal yang terkait dengan kehidupan kita. Jadi, tak ada salahnya kita belajar dari alam. Kalau kebetulan Anda guru, maka bawalah anak-anak Anda untuk belajar ke alam. Karena sesungguhnya media pembelajaran yang paling efektif kita gunakan, bahkan mungkin juga paling murah, adalah alam di sekitar kita. Alamlah yang bisa mengajarkan tentang segala sesuatu secara kontekstual dan secara bermakna. Jadi
pada akhirnya, ingatlah, keindahan alam itu akan mampu menghantarkan kamu pada daya imajinasi ke tahap yang tak mungkin menurut akalmu. Jadi, jangan hentikan untuk terus-menerus belajar dari alam. Belajar tentang kehidupan, belajar tentang kebersamaan, belajar tentang kolaborasi, belajar tentang tanggung jawab, belajar tentang apapun. Semua itu akan bisa Anda dapatkan dengan mencoba menyelami, memahami, mengetahui apa yang dihamparkan oleh alam kepada kita semua. Oke teman-teman, pada kesimpulannya adalah, mari kita belajar dari alam, mari bawa anak-anak didik kita ke alam untuk memahami arti kehidupan. Oke, demikianlah ngaji tarekat cinta kita kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat buat kita semua. Jangan lupa, bagi yang baru bergabung, subscribe channelnya, bunyikan lonceng. Bagi yang ingin berdiskusi, yang tidak sependapat dengan apa yang saya sampaikan, silakan kirim pesan melalui channel ini. Insya Allah saya akan merespon, menjawab, kita akan berdiskusi. Jangan lupa teman-teman, share kepada teman-teman kita yang lain, agar menjadi tersebar luas ilmu ini. Salam satu hobi, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.